Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali tentunya bersama saya. Nah, oke, jadi pembahasan kali ini kita akan membahas cara menambahkan untuk link template ataupun link capcut kita di aplikasi dari TikTok ya. Jadi sebenarnya untuk aplikasi dari TikTok kemudian aplikasi capcut ini sebenarnya saling berhubungan ya. Dimana untuk di aplikasi capcut ini kita bisa editing jeduk-jeduk ya, dan kita juga bisa menjadi kreator. Nah, jadi untuk pembahasan kreatornya nanti kita akan bahas ya. Dan di sini saya sudah berada di level yang kedua, teman-teman ya. Nah, jadi bagaimana cara kita untuk menambahkan link dari capcut kita ke TikTok? Nah, teman-teman tinggal pilih saja videonya ya. Jadi teman-teman tinggal dipilih saja videonya. Kemudian videonya teman-teman bisa letakkan di dalam bio dari TikTok. Nah, jadi contohnya seperti ini ya. Bisa kita cek di bagian di sini. Oke, jadi jika teman-teman ingin menambahkan untuk link dari video ini, teman-teman tinggal klik saja di bagian titik tiga di sebelah kanan. Nah, di sini tinggal kita salin. Nah, selanjutnya teman-teman tinggal masuk lagi ke dalam aplikasi dari TikTok-nya. Oke, kemudian di sini teman-teman tinggal klik saja di bagian edit profil. Nah, di sini teman-teman bisa masukkan di bagian situs web ya. Nah, jadi seperti ini. Oke, jadi teman-teman yang sudah disalin tadi, teman-teman tinggal ditempelkan saja seperti ini ya. Oke. Nah, jadi setelah seperti ini, teman-teman bisa klik saja di bagian simpan. Nah, kemudian ketika sudah jadi ketika diklik seperti ini, otomatis di sini akan langsung masuk ke dalam akun dari capcut kita, teman-teman ya. Nah, jadi hasilnya seperti ini. Nah, oke ya, jadi cukup mudah ya untuk menambahkan link dari capcut di aplikasi dari TikTok ini. Dan oke, semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa buat klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar teman-teman mendapatkan pemberitahuan terbaru dari channel ini. Nah, oke, selamat malam, selamat beristirahat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.